pesonanya sangat cantik. Gitu ya. Kita camping menikmati suasana alam, memang mantap. Yep. Kalau untuk orang sih, untuk orang kota, view-nya bagus. Itu ya. Iya. Ya, kalau orang sini memang udah biasa ya. Nah, itu tadi. Cuma kalau untuk orang kota, tempatnya segar, view-nya apa pemandangannya bagus. Sejuk ya. Alhamdulillah, setelah saya datang sendiri dan bukan dengar cerita dari orang tentang keindahan istana alam Pohon Sedampah, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat ini sangat-sangat luar biasa indahnya. Karena ada bukit TNBBS itu sangat nampak sekali. Terus kampung-kampung terlihat dari sini, instansi pemerintah pun sangat indah kita lihat dari atas ini. Ya, Bapak Lua. Di sana ada Kota Lua, di instansi pemerintahnya terlihat jelas. Tower itu pengadilan, kebiasaannya itu. Kodim, terus Pemda, baru kesananya lagi Kejaksaan dan dari itu juga kasih juga terjadi. Pokoknya sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Berarti benar juga Pak kata Pak Farosil, Tuhan menciptakan Lampung Barat ini dengan tersenyum. Alhamdulillah itu sangat sangat tepat sekali itu Pak ya. Tepat sekali buat Pak Ji. Indah dan begitu alami. Bahlah adalah istana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan istana yang ada. Insyaallah kedepannya akan sukses Pak Hartanto. Oke. Ini